Langsung kita buka aja. Ini apa guys ya? Wih, ini apa guys? Kita dapat. Oh, ini semacam. Nah, itu dia. Kita intip dulu guys. Wow, kita dapat sebuah. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Snow Ferdinand. So, di video kali ini saya bakal unboxing pop toy dari Emco nih guys. Nah, dia kayak surprise toy gitu guys ya, surprise egg. Cuman dia ini bentuknya seperti cup gini guys ya, kayak semacam gelas gitu. Nah, saya juga baru pertama kali beli pop toy dari Emco ini. Entah di dalam sini ada makanan atau coklatnya gitu atau enggak. Saya juga kurang tahu apakah dia cuma mainan aja. Coba nanti kita cari tahu sama-sama guys ya. Nah, buat kalian yang sering beli pop toy ini, coba kalian komen di bawah guys ya. Ini sih juga dijual di Indomaret kalau nggak salah. Dan untuk harganya sendiri, ini kurang lebih di 15 ribuan guys ya. Saya juga kurang tahu guys karena saya belum pernah beli. Ini saya belinya tuh di online guys, di e-commerce guys ya. Nah, jadi ini kita langsung review aja dari packagingnya nih guys. Nah, dari packaging guys ini, dia tuh berbentuk cup guys ya, kayak gelas gitu. Dan di sini ada tulisannya pop toy, di sini ada logonya Emco juga. Dan di sini ada tulisannya guys, lebih dari 100 kejutan untuk dikoleksi. Nah, jadi isi dalam ini ada banyak banget guys ya. Oh ya, dan dia ini juga dibagi dua. Jadi ada yang untuk varian mainan boys dan juga girls guys ya. Jadi ada dua gitu, ada yang cowok dan juga cewek guys. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai unboxing aja guys ya. Tapi sebelum saya mulai unboxing pop toy ini, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu ke channel Snow Ferdinand dan juga di like video ini pastinya. Oke, thank you guys. Langsung kita unboxing aja guys ya. Ini saya pertama kali unboxing si pop toy ini guys ya. Kita langsung buka aja kira-kira apa isinya di cup pertama ini. Waduh, di sini isinya mobil-mobilan guys ya. Wih, padahal ini dari varian girls nih guys, atau varian yang cewek guys ya. Tapi kenapa isinya mobil-mobilan guys ya, ini cukup dipertanyakan juga nih guys. Nah, langsung kita review aja. Jadi di sini dia udah kosong guys ya, nggak ada apa-apa lagi, cuma ada sebuah mainan mobil ini aja. Kita taruh sini aja cupnya. Jadi di sini saya dapat sebuah mobil-mobilan kecil gitu. Dia semacam apa guys? Ini kayak semacam ini guys, buat konstruksi gitu sih guys. Dia kayak ada tangganya gitu, panjang di sini, bisa ngangkut orang juga guys ya di sini. Wow, ini keren juga sih guys untuk mainan pop toy ini guys ya. Isinya jadi seperti ini. Dan di bawah sini juga ada semacam mekanisme gitu guys. Jadi kalau kalian puter gitu dia bakal muter terus guys ya. Nah, kayak gitu. Di sini ada semacam logo-logo gitu sih guys, ada logo Huan Lady itu guys. Entah Huan Lady ini apa, mungkin merek dari mobil ini guys ya. Depannya dia seperti ini, dan ini dia bannya ban karet guys. Wow, mantap nih guys ya, keren banget nih. Di sini dapat sebuah mobil konstruksi guys ya. Dan ini kasian banget sih guys kalau misalnya ini yang beli tuh anak cewek, kemudian dapatnya mobil guys. Padahal dia udah berharapnya dapatnya boneka-boneka gitu guys, tapi malah dapat mobil guys ya. Nah, jadi itu dia hadiah pertama dari Pop Toy Emco ini, saya dapat mobil guys ya. Kita taruh sini aja nih bersama si cupnya di sana. Kemudian kita bakal buka yang boys nih guys, yang cowok nih guys ya, yang warna biru ini. Packagingnya masih sama pastinya, cuman dia dibalut dengan warna biru. Dan hadiahnya tuh bener-bener cowok-cowok banget guys. Ada robot, ada pesawat, ada roket. Kalau yang ini tuh dia kayak cewek banget guys ya. Tuh ada kayak unicorn, ada sepatu hak gitu, dan juga kayak peri-perian gitu guys. Nah, kita langsung buka aja nih yang versi boys, cup kedua di video kali ini. Langsung kita buka aja. Apa guys ya isinya kira-kira nih. Langsung kita buka. Ini kayaknya agak susah guys ya, kita harus agak robek dikit ya guys. Nah, di sini isinya apa? Wow, di sini saya dapat yang warna pink-pink itu guys. Kita keluarin aja, dia dibungkus sama plastik gitu. Wow, ini isinya semacam dart gitu guys ya. Cuman ini dia kayaknya cap deh guys, cap stempel itu guys ya. Wah, ini juga official dari Emco-nya guys ya, langsung dari Emco-nya. Kita langsung sobek aja deh guys, kita buka. Nah, jadi ini dia. Dia semacam kayak stempel gitu guys. Nah, ini dia. Oh, ternyata bukan stempel guys. Saya kira ini stempel guys yang bisa dicap-cap gitu. Ternyata ini semacam kayak karet yang lengket gitu. Jadi dia bakal nempel di kaca guys, kayak gini guys ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi dia nempel di kaca sini. Yang ini juga. Nah, kayak gitu guys. Jadi dia nancep itu guys ya, bener-bener. Jadi dia beneran kayak darts gitu guys, kayak yang dilempar-lempar gitu guys ya, yang ada sasarannya gitu. Cuman ini yang versi amannya guys, yang buat anak kecil guys ya. Dia cuma dibikin dari bahan karet yang lengket gitu guys. Nah, dia karetnya kayak lengket gitu. Jadi ini aman guys ya, enggak nusuk-nusuk kayak yang asli itu guys. Nah, kayak gitu dia nempel di kaca guys ya. Wih, keren banget guys. Ini unik banget guys ya, mainan-mainannya dari Emco ini. Dan di sini dia dibungkus sama plastik guys, biar enggak kotor guys ya yang lengket ini, bagian lengketnya, supaya enggak ketempel-tempel di mana-mana guys. Jadi kayak gitu.
taruh sini aja cupnya dan juga mainannya. Kita taruh sini nih di depannya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke yang mainan girls guys. Nah, yang warna pink lagi, dan ini bobotnya cukup berat nih guys ya. Mungkin teman-teman bisa dengar suara ini. Nah, kayak berat banget guys. Apa isinya guys ya? Langsung kita buka aja. Ini apa guys ya? Wih, ini apa guys? Kita dapat. Oh, ini semacam, wah, ini lucu banget sih guys. Dia kayak semacam squishy gitu. Wah, ini cewek-cewek seneng banget sih guys. Anak-anak cewek pasti seneng banget nih dapat dari yang varian girls. Mungkin cupnya kita pinggirin aja deh guys biar nggak terlalu penuh di frame kameranya. Kita susun mainannya aja guys di sini. Nah, jadi seperti ini. Oke guys, ini apakah kita bakal buka? Ini pastinya kita buka guys ya. Dia lucu banget sih ini. Dia bentuknya squishy gitu. Sekarang kita buka aja. Nah, ini juga diplastikin karena biar nggak lengket sih guys ya pastinya. Karena ini debu-debu bakal nempel gitu guys. Wah, ini lucu banget sih guys ya. Dia kayak lembek gitu. Nah, ini dia enak banget, satisfying banget. Di pencet-pencet itu dapat squishy yang kenyal-kenyal gitu guys ya. Ini bentuknya sih kayak jelly gitu guys. Teksturnya kayak jelly gitu ya. Dia nggak kayak squishy yang biasanya tuh kayak busa atau sponge gitu guys ya. Dia ini lebih ke karet gitu guys. Nah, teksturnya lebih kayak karet gitu guys ya. Ini juga entah karakter dari apa, saya juga kurang tahu. Kita taruh sini aja. Lanjut lagi, berikutnya kita buka yang boys pastinya. Yang biru nih. Nah, ini cup keempat dan ini juga lumayan berat guys. Langsung kita buka aja. Gak perlu berlama-lama lagi. Kita intip apa isinya. Wah, ini isinya apa guys? Ini kayak semacam penghapus nih guys ya. Wah, disini dapat penghapus gitu. Dapat 3 buah guys ya. Kita langsung buka aja plastiknya. Wah, ini unik banget sih guys ya, lucu-lucu banget isinya. Mainan-mainan dari Pop Toy ini saya baru pertama kali beli nih guys ya. Nah, di sini saya dapat penghapus nih guys. Dia bahannya kayak karet gitu. Ini ada buah peach nih kayaknya guys ya, buah peach. Kemudian ini ada lemon dan juga ini ada kol nih guys, ada kubis guys ya, kol gitu. Dapat 3 buah penghapus. Ini berguna sih guys buat kalian yang suka nulis-nulis pakai pensil, bisa pakai penghapusnya dari Pop Toy ini guys. Nah, jadi itu dia. Kita taruh sini aja. Berikutnya kita buka lagi yang varian girls. Nah, ini dia, the warna pink. Langsung buka aja guys, tak perlu berlama-lama lagi. Wah, di sana ada si Donald tapi yang versi cewek guys. Ini siapa namanya guys ya, saya lupa. Coba teman-teman komen di bawah. Wah, ini lucu sih guys ya. Lucu-lucu banget mainannya nih yang dari versi cewek ini. Kita buka aja, semuanya diplastikin gitu. Nah, ini dia. Oh, ternyata ini adalah sebuah senter guys. Senter yang keren banget sih guys ya. Kita coba nyalain. Wah, jadi kayak gini guys. Dia senter yang bakal nyala warna merah biru gitu. Wow, ini unik sih guys ya. Ini siapa sih namanya guys? Saya lupa guys, yang Donald versi cewek gini. Coba kalian komen di bawah nih buat yang tahu. Wah, mantap nih guys. Dan dia ada kayak gantungannya. Jadi bisa digantung gitu guys. Bisa jadi gantungan kunci juga di tas atau di kunci kalian guys. Jadi seperti itu. Wih, keren guys ya. Kita matiin. Kita terus ini aja mainan-mainannya. Kemudian berikutnya kita langsung unboxing lagi ini yang dari varian boys. Dan ini udah habis guys ya, di wadah yang pertama ini udah habis, ada 6 slot udah habis semua. Kita pinggirin aja, sisa 4 item lagi di sini guys. Nah, ini dia. Berikutnya yang cowok kita langsung buka aja guys ya. Kita lihat. Wow, ini apa guys? Ini saya dapat semacam tempat spray gitu guys ya. Wow, ini kita lihat guys, ini dapat apa guys ya? Dan ini cuma dapat satu ini aja, nggak ada lagi. Oh, ternyata ini adalah bubble guys. Ini ada tulisannya Frobles Bubbles. Ini dari ini guys ya, dari Mco. Saya sering lihat nih Frobles Bubbles yang besar gitu. Cuman ini yang versi kecilnya guys ya, yang bisa muat ke cupnya si Pop Toy ini. Cuman kayaknya saya nggak bakal semprot-semprot ini deh guys. Dia cuma kayak bubble biasa guys ya. Isinya tuh kayak gelembung sabun gitu. Ini isinya air sabun. Tinggal dicopot dan juga ditiup guys ya, ntar bakal keluar gelembung. Cuma saya nggak bakal ngelakuin di video kali ini karena takut nanti basah semua nih guys. Bakal penuh gelembung-gelembung semua guys ya. Jadi itu dia, kita taruh sini aja. Berikutnya guys, tadi udah yang boys, sekarang yang girls lagi guys ya. Nah, ini dia, ini juga cukup berat guys ya. Kayak berbobot gitu nih isinya. Kita langsung buka aja guys. Nah, di sini apa isinya kira-kira? Kita intip dikit. Wah, lagi-lagi sama nih guys. Masih sama juga yang varian girls ini dapatnya mobil lagi guys ya, sama yang item pertama tadi. Waduh, dapatnya double guys ya. Wah, sayang banget. Padahal saya berharap bakal beda-beda semua mainannya guys ya. Saya nggak ada apa-apa lagi di sini. Jadi ini masih sama sama yang mobil pertama tadi guys ya. Kita terus sini aja. Berikutnya kita buka lagi yang boss nih guys. Nah, ini dia yang boss. Ini, wah, ini kayaknya mirip-mirip sama ini guys. Teksturnya guys, sama yang empuk-empuk ini guys ya. Teksturnya. Kita coba buka aja guys. Kita buka. Buahnya agak susah ya guys bukanya. Nah, itu deh, kita intip dulu guys.
Wah, kita dapat sebuah Rubik di sini guys ya. Wah, ini keren banget, keren banget. Jadi Rubik ini juga favorit saya guys. Saya juga senang banget sama Rubik guys ya. Rubik Cube gini dan saya dapat dari Emco yang varian Boss nih guys. Wah, mantap banget nih. Coba kalian komen di bawah guys, siapa nih dari kalian yang suka juga main Rubik? Coba kalian komen di bawah guys ya. Wah, ini dapat Rubik yang versi mini asli dari Emco guys ya. Wah, ini keren banget sih guys. Wah, mantap banget nih. Saya senang banget main Rubik guys ya. Jadi salah satu hobi saya waktu kecil dulu tuh juga main Rubik guys. Nah, kayak gini guys ya. Wah, keren banget nih dapat Rubik original dari Emco guys ya. Ada logonya Emco di sini. Dan ini kita benerin dulu guys warnanya guys ya. Kita susun seperti semula dulu. Jadi kayak gini guys. Nah, mantap banget guys ya. Dapat Rubik mini guys dan ini bisa dipakai guys ya. Ini Rubik 3x3. Beneran kita bisa acak-acak, kita coba acak guys ya. Nah. Kita coba acak-acak dulu. Nah, udah teracak semua nih guys. Jadi nanti setelah syuting video kali ini saya bakal selesaiin Rubik ini guys ya. Saya bakal susun lagi semua warnanya biar seperti semula guys. Mantap banget guys ya hadiah-hadiahnya. Kita terus ini aja nih. Nah, itu dia berikutnya yang varian girls nih guys. Di varian girls ini kita dapat apa? Kita buka. Kita intip dikit guys. Kita dapat apa di sini? Wow, ini apa nih guys ya? Kita belum pernah dapat sebelumnya. Wow, di sini kayak semacam apa guys ya? Ini kayaknya mainan cowok juga nih guys. Kita keluarin aja nih plastiknya biar nggak penasaran. Wow, di sini dapat dinosaurus guys. Wah, keren banget nih pasang-pasangan dinosaurus. Jadi kebanyakan itu yang varian cewek ini malah mainannya cowok guys ya. Aneh guys ya. Di sini malah dapatnya mainan cowok guys. Dinosaurus itu ada di gambar ini guys ya. Nah, ini dia di gambar yang bos dia ada dinosaurus, tapi saya malah dapatnya di yang cewek guys. Unik banget. Dah, kita langsung buka aja nih Emco yang pasang-pasangan ini. Kita keluarin aja. Nah, jadi ini dia seperti ini. Dia tuh warna kayak coklat-coklat gitu guys ya. Coba saya bakal pasang juga guys ya. Kita pasang dulu sebentar. Jadi dia kayak gini nih guys. Dia kayak dua bagian terpisah gitu guys ya badan dinosaurusnya. Dan ekornya jangan lupa dimasukin dulu guys. Ini kalau nggak dimasukin ekornya nggak bakal bisa masang nih guys ya. Nah, jadi kayak gini guys, ekornya dia kayak nyamping gitu guys, entah ini bener atau enggak sih guys. Saya cuma pasang asal aja. Dan berikutnya ini ada kakinya juga, kita tinggal langsung pasang aja di sini, kita langsung colok aja. Wih, keren juga sih guys ya. Nah, ini dia. Jadi dia kayak gini, dapat dinosaurus T-Rex nih guys ya, kalau nggak salah kayak ini T-Rex nih namanya. Nah, jadi kayak gini guys, cuman kayaknya ekornya saya salah masang nih guys, kayaknya kebalik nih guys ya. Nanti saya bakal perbaiki guys. Nah, jadi kayak gini guys ya. Wah, ini lucu juga sih guys, buat dipajang di etalase kalian yang koleksi figur-figur gini, mantap sih guys ya, keren banget nih figurnya. Nah, jadi itu dia, di sini juga kayak dapat tutorialnya gitu guys. Dan, oh di sini ada gambarnya guys ya, jadi dan juga nih ada semacam stiker gitu, ini kayaknya sih matanya guys. Nah, dapat stiker juga. Nah, jadi ini udah yang terakhir guys ya. Yang terakhir di sini saya dapat apa nih? Kita langsung buka aja pop toy-nya. Di sini yang terakhir yang varian boss guys ya, yang cowok yang warna biru. Langsung kita unbox ya guys. Kita intip dulu dikit guys, seperti biasa. Wih, apa? Ulah, lagi-lagi nih sama guys. Dapat dart juga guys ya. Nah, ini dia jadi nih dapat dart juga nih guys, sama kayak yang varian ini guys ya. Jadi ini nggak bakal saya buka deh guys, saya simpan gini aja di dalam plastiknya. Bagus guys ya. Nah, jadi masih sama guys ya, dapatnya kayak yang item ini, di ujungnya lengket gitu buat kalian lempar-lempar ke kaca nih bakal nempel sih guys. Nah, kayak gitu nempelnya. Nah, kayak gitu guys. Jadi dia bakal nempel ke kaca guys ya karena bagian ujungnya ini dia lengket. Wah, sayang banget guys ya. Kita dua kali dapat zong nih guys, alias itemnya ke double gitu guys ya. Yang ini ke double dan juga yang ini ke double guys. Yang mobil-mobilan dapat dari varian yang cewek guys ya. Yang varian pink dapatnya mobil-mobilan guys. Ini cukup unik juga guys ya. Jadi ini double saya dapatnya dan juga ini double guys. Nah, jadi itu dia. Saya udah unboxing 10 guys ya, 10 pop toy, 5 varian yang cewek dan juga 5 varian yang cowok. Dan kita bakal review nih guys, kita ulas lagi dapat hadiahnya apa aja guys ya. Yang pertama kita mulai dulu dari yang ini guys. Yang pertama tadi dapat ini guys ya, mobil-mobilan gitu warna kuning, mobil konstruksi gitu, dia warna kuning ada tangganya. Kemudian tadi item kedua itu dapat ini guys, dapat yang si squishy ini guys ya. Nah, dapat squishy yang kenyal ini dari yang varian boys guys. Ini agak kebolak-balik sih guys ya, sebenarnya ini sih mainan cewek menurut saya guys. Nah, kayak gitu nih lucu banget sih guys ya.
Nah, dan berikutnya itu saya dapat apa guys ya? Kayaknya ini dulu guys ya, yang penghapus ini dulu. Nah, dapat 3 buah penghapus. Di sini ada buah peach dan juga lemon dan sayur kol guys. Ini kubis guys ya. Nah, ada 3 gitu di sini. Kemudian berikutnya dapat ini guys. Ini salah satu yang paling worth it guys ya, yang paling keren juga nih, dapat Donald yang ada lampunya guys. Badannya bisa nyala gitu guys ya, warna-warni, warna biru merah gitu. Wah, ini keren sih guys. Siapa nih buat teman-teman yang pengen suka-suka lampu gini, coba kalian komen di bawah guys ya. Nah, berikutnya itu dapat ini guys, gelembung sabun guys ya, dari Frobelsnya Emco. Nah, dia warna pink gitu guys, lucu banget nih. Di dalamnya ada gelembungnya guys ya, ada air sabunnya maksudnya. Tinggal kalian buka, mainin terus tiup aja, langsung keluar gelembung-gelembungnya guys. Jadi seperti itu. Dan ini yang favorit saya sih guys, ini dapat Rubik's Cube guys ya, yang 3x3, yang versi mininya gini guys ya. Wow, ini keren banget sih, dari Emco juga. Cuman ini nggak bakal bisa cepet gitu sih guys ya, kalian nggak bakal bisa speed solve gitu karena dia agak ringkih sih guys. Mungkin kalian bisa denger juga suaranya nih. Nah, dia tuh kayak ringkih itu guys ya. Ya maklum ya guys, dia ukurannya juga lebih kecil daripada yang standarnya. Tapi ini masih keren banget guys, dari bahannya tuh warnanya juga, ini bukan stiker, ini juga dicat guys ya. Jadi walaupun kena-kena kuku gitu, dia nggak bakal terkelupas. Keren juga sih guys ya. Nah, jadi kayak gini nih, dapat Rubik's dari Emco guys ya. Nah, ini dia. Kemudian tadi dapat juga dinosaurus guys ya. Dia kayak yang pasang-pasangan gitu. Cuma nih ada kendala di ekor guys. Ekor kayak saya kebalik masangnya nih guys ya. Nah, jadi kayak gini, dapat stikernya juga. Keren banget. Malah dapat yang dari varian cewek ya guys, yang warna pink, dapat pasang-pasangan dino. Dan tadi yang terakhir itu juga dapat ini guys, dapat darts lagi guys ya, yang sama item ini. Nah, ini bisa ditempel-tempel guys ya di kaca. Jadi kalian buat lempar-lemparan itu aman guys, dia nggak ada jarumnya guys ya. Kalau yang asli dan profesional itu kan dia pakai jarum di ujungnya, itu mungkin bakal bahaya guys ya buat anak kecil. Jadi dibikin yang safety sama Emco guys, di ujungnya dia cuma karet yang lengket gitu guys ya. Bahkan ini bisa nempel di tangan saya guys ya. Nah, kayak gitu dia bisa nempel di tangan juga guys ya. Jadi dia benar-benar aman banget. Nah, jadi mungkin itu dia guys, saya udah unboxing 10 Emco Pop Toy guys ya. Di sini item-itemnya, hadiah-hadiahnya ini keren-keren semua sih guys. Nah, ini dia gelas-gelasnya juga ada banyak banget nih. Di sini sampahnya banyak banget. Ada 10. Nah, jadi mungkin itu aja guys untuk video kali ini, dan coba kalian komen di bawah guys, untuk video selanjutnya saya bakal unboxing surprise apa lagi guys ya. Kalian komen di bawah, apakah saya bakal surprise LOL untuk yang versi cewek, atau yang Hot Wheels guys, Hot Wheels Mystery guys ya, yang versi cowok. Coba kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Oke guys, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe pastinya guys ke channel Ferdinand. Oke guys, thanks for watching, see you next video, bye-bye.